taala, mudah-mudahan seluruh rangkaian proses demokrasi ini bisa berjalan sehat. Gimana kabar? Set. Kita sama-sama berdoa pada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan seluruh rangkaian proses demokrasi ini bisa berjalan sehat. Kami menyadari banyak khilaf dan salah yang kami lakukan, maka ampunlah segala dosa-dosa kami. Amin dan aminat ya Allah. Ya Allah, ya Rabbana Tuhan kami, jadikanlah negeri kami ini negeri yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Jadikanlah pada kami, pasangan hidup kami, dan anak keturunan kami yang menjadi cenderamata bagi kami, dan jadikanlah kami imam bagi orang-orang yang bertakwa kepada-Mu ya Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina ya Rabbana. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم. آمين. Kita berangkat. Dari bawah. Saya ke bawah ya. Ya, tunggu di bawah, tunggu di bawah. Saya jangan maju ya, Teh. Tinggal aja di rumah. Ya bawah sih, anak kecil nggak boleh. Udah nggak dampak. Sorry. Motor dulu, motor. Dan apa namanya? Kampanye juga sudah berjalan dengan damai, lancar, masa tenang juga. Alhamdulillah sudah. Kita survei kan masih ada di posisi 2 nih. Insyaallah kita optimis karena apa yang sudah kemarin kita jalani di masa kampanye rasanya udah mencapai secara optimal pada simpul-simpul yang ada di Jawa Barat. Pak, ada ritual-ritual khusus nggak sih Pak yang dilakukan tadi sebelum mencoblos pada pagi hari ini? Kita hanya berdoa aja pada Allah Subhanahu wa taala agar ya dalam penentuan pilihan nggak salah ya, kemudian juga semua diberi kelancaran, dan tentu yang lebih penting adalah bagaimana kita ingin agar mendoakan negeri kita betul-betul negeri yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Pak, ini kan berdasarkan indikator politik Indonesia untuk elektabilitasnya ini alhamdulillah naik terus nih Pak, untuk Pak Syaiku dan Pak Ilham Habibie. Melihat progres ini seperti apa Pak? Tapi kalau dilihat sama paslon satu lagi masih lumayan jauh. Kira-kira optimismenya seperti apa, Pak? Insya Allah, kalau kami tetap optimis ya. Bagaimanapun juga, penentuan akhir bukan di survei. Survei itu menggambarkan mungkin proses beberapa sebelumnya kan. Kalau survei diumumkan hari ini, bisa jadi itu 3 atau seminggu sebelumnya datanya. Sementara progres yang ada, ini terus mengalami perkembangan secara cepat ya. Sehingga saya masih tetap menaruh optimisme bahwa pada masa akhir di hasilnya nanti kita akan lihat, mudah-mudahan hasilnya sesuai dengan yang diharapkan, pasangan ASI bisa menangkan kontestasi di Pilgub Jawa Barat. Oke, untuk menjaga atau mencegah nih adanya indikasi-indikasi kecurangan begitu Pak. Apa upaya yang dilakukan Pak? Kami di DPP dan DPW sudah membentuk tim, beberapa tim ya, saksi alhamdulillah sekarang sudah 100% saksi yang di seluruh TPS pasti bisa dipastikan ada saksi untuk pasangan ASI. Kemudian yang kedua juga di PPK itu juga dilengkapi, begitu juga dengan KPUD sampai KPUD di KPUD provinsi ya. Dan kemudian
ada tim hukum yang memang mendampingi terus-menerus dari proses-proses yang dilalui, baik itu sejak di awal jika ditemukan masalah-masalah akan diadvokasi oleh tim hukum, sehingga kita akan memastikan bahwa seluruh proses demokrasi ini bisa berjalan dengan aturan yang sudah sesuai. Gitu. Oke, semoga semuanya berjalan lancar. Amin, nih, Pak. Terakhir amin. Nih Pak, ya. Sebelum Bapak menggunakan hak pilih ya. Nih, abis ini akan memantau penghitungan suara di TPS 80 atau akan bersama-sama dengan Pak Ilham memantau langsung di sana Pak? Iya, agenda tentu abis dari sini kita akan berkumpul terlebih dahulu di posko bersama ya, posko gabungan di Diponegoro. Setelah itu saya akan koordinasi dengan teman-teman yang ada di PKS, karena di sana juga ada war room yang memang nanti kita ingin lihat perkembangan jam demi jamnya, perkembangan yang diperoleh oleh pasangan asing. Pak, tadi nanti juga katanya ada. Saya ikut milih nih. Udah daftarin ya? Udah. Pak Garwan. Ini Pak, izin Pak. Pak, sini Pak. Pak, Ustaz. Belum pernah nyoblos. Kanan Pak Ustaz. Oke Pak, lagi Pak, Bu, kanan Bu, bareng kanan Bu. Bu kanan Bu bareng. Bu kanan Bu bareng Bu. Oke, makasih. Maka sebelum dicoblos kanan Pak. Wah, Ustaz kanan Pak. Nah. Siapa kok? Oke. Pak Ustaz, oke, sip. Oke, Pak. Hadap sini, Pak. Tahan dulu, Pak Ustaz. Pak Ustaz, tahan dulu, Pak, sini, Pak. Tahan. Pak, kanan, Pak. Pak, kanan, Pak. Pak, kanan, Pak. Kanan, Pak. Kanan. Oke, masukin, Pak. Saya sangat berbahagia bisa berperan serta berkontribusi di dalam proses demokrasi Pilgub 2024 ini. Semuanya berjalan lancar dan sesuai dengan harapan. Dan demokrasi ini masih harus kita junjung tinggi secara bersama-sama. Makanya didampingi sama siapa aja nih Pak? Mungkin saya dampingi oleh istri dan anak-anak serta mantu juga. Kebetulan karena mereka tinggal juga semuanya di sekitar rumah ini, jadi semua ikut mencoblos di TPS 80 ini. Tadi ini Mas, cucu Pak. Tadi cucu, cuma ikut nyoblos cucu. Pak, izin Pak, cukup ya. Kenapa? Ada juga menjadi salah satu kontestasi yang bukan hanya di Jabar aja ya Pak? Iya, betul. Kalau kita bicara Jakarta nih Pak, ini Bapak sebagai kapan sebagai presiden non-aktif di PKS, gimana nih Pak? Ini kan nomor satu juga hari ini. Ya prinsipnya kita semua menaruh optimisme pada pilkada-pilkada yang kita ikuti, termasuk yang di DKI Jakarta. Ya, saya juga ikut sebagiannya mendampingi calon gubernur, calon wakil gubernur, dan juga mengkonsolidasi simpul-simpul yang bisa saya lakukan, sehingga selain di Jawa Barat juga saya menemui beberapa simpul-simpul yang ada di DKI.
Oke, okay, kalau kita lihat survei kan kemarin pasangan yeah. Erika Susuono ini sempat tersalib ya Pak ya, sama yeah. pasangan dari Mas Bram dan juga Bang Bro. Gimana nih Pak, mesin partai apakah masih berjalan Pak? Masih, mesin partai bahkan kita akan terus jalankan sampai setelah proses pencoblosan ini dengan melalui pengawalan di TPS-TPS, di PPS, PPK, dan KPUD. Sehingga mudah-mudahan segala proses yang dilalui ini akan memberikan jaminan tidak adanya kecurangan dan semua bisa berjalan dengan sesuai aturan ya, rule of law, sehingga itu yang akan membuat semuanya tentram dan nyaman. Sudah ada indikasi-indikasi ke sana Pak di sepanjang pagi ini, misalkan serangan-serangan fajar yang sudah terindikasi Pak? Sampai sekarang belum ada indikasi yang mencuat ya, tapi kita mungkin akan terus pantau ya di beberapa kesempatan ke depan, karena biasanya ini juga kan di daerah juga mungkin mengkoordinasikan kalau ada temuan dan masalah, sehingga sesuai dengan jenjangnya kita akan dilaporkan, dan kita akan masih punya waktu kalaupun ada kecurangan, karena batas waktu pelaporan kan 3 hari ya. Cukup. Nah, ya, suara berapa Pak? Agendanya apa Ustaz? Agenda hari ini saya ke posko di Jalan Diponegoro, kemudian juga koordinasi dengan DPW. Pak, untuk terkait suaranya sendiri berapa Pak untuk di Jabar? Ya beragam, masing-masing kota kabupaten tentu punya unggulan-unggulan ya. Dan tentu saya sangat berharap, karena saya tinggal di Bekasi, pernah menjadi pejabat di Bekasi, tentu ini salah satu unggulannya di kota Bekasi ini. Selain Bekasi, lumbung suaranya optimisnya di mana lagi nih Pak? Bandung kota, mungkin? Yang kedua juga daerah pemilihan saya, ya, di mana Kabupaten Bekasi, Karawang, dan Purwakarta, saya juga masih tetap menaruh optimisme. Yang ketiga mungkin perkotaan-perkotaan ya, Bandung, Sukabumi, Depok, itu yang menjadi lumbung-lumbung suara bagi PKS. Kita optimis juga, mudah-mudahan suara Asia akan tinggi di sana. Pak Ustaz, ini kan berarti Pak Ustaz sekarang botak kan? Dicoblos botaknya atau gimana Pak Ustaz? Oh iya, coblos botaknya, karena saya baru umroh, nanti saya botakan umroh. Ya, inilah apa namanya, kita semua setelah melalui rangkaian kampanye yang melelahkan, ya pada akhirnya kita berserah diri pada Allah ya. Kita kemarin umroh dan semua ya kita sandarkan pada Allah. Dengan Pak Susuono Pak? Ya, dengan Pak Susuono ya. Oke ya, terima kasih semuanya. Akan kita pantau terus ya, apapun hasilnya Pak ya. Iyalah, hasilnya seperti apa ya kita. Tapi kita foto bareng lah sama anak-anak tadi ya. Mana? Sini. Mak ya boleh satu anak. Berikutnya Pak Hidayat. Ya, berikutnya. Ya, lanjut. Pak Jundullah, berikutnya. Ya. Pak Yari Arianto. Ya. Ini Mas.